Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Di video ini saya membagikan bagaimana cara mengatasi aplikasi tidak terpasang di HP Android terbaru Langsung aja, jika kalian mendownload atau menginstal aplikasi Dan ternyata ketika kalian pasang ini tidak bisa alias gagal Ke disini saya akan memberikan dua cara atau solusi untuk mengatasi aplikasi tidak terpasang ya Langsung aja kalian tonton dan simak video ini sampai selesai Baik pertama-teman di sini kita menuju ke file Manager HP kita jadi HP apapun yang kalian gunakan silahkan teman-teman masuk di file Manager kemudian di file Manager ini silahkan kalian eh, lihat penyimpanan internal HP kalian. Nah, bisa dilihat di sini untuk HP saya, penyimpanan internal ini masih 187 GB ya. Dan ini masih sangat cukup jika ingin menginstal atau memasang aplikasi. Masalahnya di sini jika penyimpanan internal HP kalian ini sudah hampir penuh atau hampir habis, eh, pastinya akan sulit untuk memasang aplikasi ya, karena setiap aplikasi itu punya kapasitas ya atau MB yang harus kita sediakan. Jadi kalau HP kalian ini hampir penuh, silakan kalian hapus Beberapa file, ya, baik itu foto, video, atau aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi. Silahkan kalian uninstall atau kalian hapus agar penyimpanan internal di HP kalian kembali uh, longgar atau ada ruang, ya. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian, cara yang kedua, jika penyimpanan internal HP kalian ini masih banyak, silahkan teman-teman masuk ke pengaturan HP kalian, kemudian di pengaturan ini silahkan kalian menuju ke keamanan ya menuju ke keamanan lalu di keamanan ini di sini ada yang namanya Google Play Protect nah silahkan kalian cari Google Play Protect kalau sudah ketemu silahkan klik Oke ini dia untuk Google Play Protect sedang aktif jadi terkadang aplikasi gagal terpasang karena HP kita sedang mengaktifkan Google Play Protect ya Nah Play Protect ini adalah eh, Sistem ya dari Google yang mencegah HP kita agar tidak menginstal atau memasang aplikasi yang berbahaya menurut Play Protect. Namun jika kita uh, yakin aplikasi yang kita ingin uh, yang ingin kita pasang itu aman-aman aja, silahkan kalian klik aja bagian pojok yang atas roda gigi atau icon pengaturan. Kemudian di sini silahkan kalian nonaktifkan setelan Play Protect. Nah kita nonaktifkan dulu. Baik, setelah kalian mengaktifkan seperti ini, silahkan teman-teman uh, pasang lagi aplikasi yang tadi gagal terpasang. Baik ya, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Bagaimana cara mengatasi aplikasi tidak terpasang di HP Android terbaru? Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika berhasil, jangan lupa like serta subscribe, dan aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.